Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tabloid Megapolitan Suara Pekan. Jangan lupa subscribe and like. Depok, Juni 2020. Halal bihalal. Makna halal bihalal adalah saling bermaafan di suasana lebaran. Lebih tepatnya halal bihalal adalah kegiatan silaturahmi di mana diisi dengan saling memaafkan. Halal bihalal sudah menjadi tradisi di Indonesia. Walaupun kata halal bihalal merupakan kata dari bahasa Arab, karena halal bihalal ini hanya ada di Indonesia dan merupakan kreasi sendiri orang Indonesia. Khususnya kaum Betawi yang selalu mengedepankan silaturahmi tanpa batas untuk mempererat komunikasi dan kekerabatan yang jauh makin dekat. Yang dekat makin dekat hingga menjadi persaudaraan. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Organisasi masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi Forkabi khususnya yang selalu mengedepankan silaturahmi tanpa batas dan komunikasi tanpa putus. Intinya jangan sampai ada miskomunikasi di dalam organisasi. Dan pereratlah tali silaturahmi. Adapun hadisnya adalah tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tinggi silaturahmi Porkabi. Open house halal bihalal dan dihadiri oleh jajaran militan Porkabi yang sangat fanatik dengan adanya silaturahmi dimanapun berada. Dengan adanya acara halal bihalal yang diadakan oleh Bang Eko, ketua tim inti silaturahmi Porkabi, merupakan wujud dari kompakan sebagaimana dengan norma-norma organisasi Porkabi, Forum Komunikasi Anak Betawi. Silaturahmi tanpa batas. Gimana ini ya, acara halal bihalal? Acara halal bihalal di silaturahmi Jabodetabek alhamdulillah dihadiri dari Kemang Kujang, dari DPRD Bekasi, laki-laki semua Jabodetabek hadir. Mudah-mudahan dengan silaturahmi halal bihalal ini semakin solid, semakin maju. Apa yang kita citakan, kabulkan. Tunggu makin kompak Betawi. Untuk bikin kompak Betawi, untuk bersatu kita Betawi. Porkabi. Porkabi. Gayas. Mantap, luar biasa. Sudah. Kalau cinta sudah dibuang. Dan juga dihadiri oleh Sri Kandi Porkabi, perwakilan dari Jabodetabek, Ketua Po Ayu. Bagi mereka yang sudah jabatan, Laporkan. Sabar, itu jawaban yang kami terima. Kami para Sri Kandi, ternyata kita harus ke jalan. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Bagaimana?
Pak. Baju kotanya bagi warganya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para sekali mengucapkan selamat datang warga-warganya. Ayo katanya. Hidup. Kami muak dengan ketidakpastian.